Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi di hari Minggu biasa ke-20, 20 Agustus 2023 dalam tema Taatilah Hukum dan Tegakkanlah Keadilan. Intisari atau roh hukum yaitu kasih. Keadilan artinya cara mewujud nyatakan roh hukum atau kasih dalam kehidupan. Dalam hal ini keadilan berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Hak untuk hidup termasuk hak untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan sebagai manusia. Tujuannya supaya orang lain hidup bahagia dan sejahtera. Saat kita mempraktikkan keadilan, saat itu juga kita mengalami sukacita. Kasih itu tanda kehadiran Roh Kudus dalam hati kita. Tugas kita yaitu menyatakan kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita dengan berlaku adil terhadap orang lain. Bacalah Yesaya bab 56 ayat 1, 6 sampai 7. Apakah kita siap mewujud menyatakan kehadiran Roh Kudus dengan berlaku adil terhadap saudara-saudara kita? Doa pemazmur berisi harapan, yaitu agar Allah mengasihani dan memberkati kita. Hidup penuh sukacita itu tanda berkat Allah. Di pihak lain, pemazmur berharap kita tetap setia kepada Allah, setia mentaati hukum dan menegakkan keadilan. Bacalah Mazmur bab 67 ayat 2 sampai 3, 5, 6 dan 8. Apakah hidup penuh harapan seimbang dengan kesetiaan kita mewujudkan rasa keadilan itu dalam hidup kita setiap hari? Sangat sering kita terkurung dalam rupa-rupa kejahatan sampai Allah menunjukkan kemurahannya kepada kita, agar kita juga dapat menjadi saksi kasih Allah bagi dunia. Bacalah Roma bab 11 ayat 13-15, 29-32. Kejahatan macam apakah yang sedang membelenggu kita? Yesus menguji iman seorang wanita Kanaan. Wanita itu memohon dengan penuh iman agar Yesus membebaskan anaknya dari kerasukan setan. Yesus membangun dialog yang sangat menantang sampai bahkan menggunakan kata anjing kepada wanita itu. Jawaban wanita penuh harapan menunjukkan kebesaran imannya. Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus memuji iman wanita itu, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Usaha menegakkan keadilan merupakan bagian dari ekspresi iman. Apa saja yang kita lakukan untuk kebahagiaan saudara-saudara kita
merupakan ungkapan iman akan kasih Tuhan atas hidup kita. Bacalah Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Apakah harapan kita akan hidup yang semakin baik seimbang dengan iman kita akan kehadiran Allah di tengah kita? Sejauh mana kita setia mendengarkan sabda Allah dan mewujudkan kasih sebagai intisari sabda Yesus dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berhari Minggu. Semoga saya menjumpai Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dan semoga kalian, Anda kalian yang mendengarkan renungan di hari Minggu pagi ini menjadi orang-orang yang terberkati. Sekali lagi selamat pagi, Tuhan memberkati.